Hai guys, balik lagi dengan gue Jen Au Patron atau Godmother. Kali ini guys ya, gue akan ngelanjutin episode kemarin guys. Pastinya guys, episode hari ini tuh harus lebih epic. Tapi sebelumnya buat teman-teman semua guys, jangan lupa selalu support channel gue dengan cara subscribe, like, comment, and share. Thank you. Oke guys, kali ini guys gue ada misi pencarian salah satu anggota mafia guys ya. Tapi kayaknya guys kita harus samperin nih beberapa anak gangster yang kita bayar kemarin. Ya, at least kita nanya dulu gak sih perihal tentang pekerjaan apa yang udah kita kasih buat mereka. Kalau misalnya mereka gak bisa ngerjain itu sih, menurut gue sih goblok juga ya kayak mafia-mafia sebelumnya. Anjir, gue udah kayak Ghost Rider banget belum guys? Nah ini dia nih, kayaknya mereka nih di daerah sini guys. Teng-teng, ups. Wah kok rame sih? Eh anjir kaget gua. Itu apa cok? What the fuck? What the fuck? Itu apaan anjir? Buset mereka. Mereka pada tantrum kah? Anjing gue kaget banget. Gila. Itu apaan? Ada Mami Jin tuh. Kenapa nih? Eh? Mami Jin? Kok dari mana nih? Gak tau itu siapa. Ya, hah? Gini gue ceritain deh. Sabar, coba ini siapa? Bentar dulu, lu siapa? Who's this? Yo. Hey. Jangan mepet dulu, cok. Halo. Yo, who's this? Halo, ma'am. Ya, diriku adalah Tom Rider. Tom Rider? Tom Rider ini? Tidak. Adalah Jiwan. Jiwan? Yes, sir. What the fuck are you? Jiwan siapa? What you doing, Mahut? Main lu Jiwan Leves. Siapa lu sebenarnya? Kayak mau sekali lagi. Ya, lu boleh nanya sih ke teman-teman lu gua siapa. Mungkin teman-teman lu tahu. Nih, mereka dia udah kesini sebelumnya. Udah. Siapa dia? Ini kok ada yang ngasih tahu ke gua sih? Dia ini ngerekrut kita ini. Ngerekrut lu yeah. Pada kok bisa benar kita disuruh ngerekrut. Mantau kemarin itu mantau apaan? Trickster. Hah? Trickster? Apa hubungannya dia sama Trickster? Bentar, lu kok diperintah-perintah sama orang luar gitu? Ini sini jadi oji gua cuy. Iya sabar. Ini siapa? Ini siapa Ran? Kenapa? Ini coba lu jelasin deh Ran. Jiwan. Jiwan nih siapa? Jiwan tuh siapa? Aduh. Ini itu Mami Jen. What? Nyonya Jen. Is that you? Nyonya. Kenapa dirimu manggil diriku nyonya? I mean Mami Jen. Yeah, it's me. What? Patron. You alive? I think you're dead. Dang, what dang. The hell? It's yeah. Me, Roy. Really? Yeah. Ya ampun, Roy. Salah satu anggotamu yang sangat luar biasa bekerja demi mafia saat itu. Gue gak nyangka kau masih hidup, Nyonya, Mami Jen.
Ya, kau lihatlah diriku memang masih hidup, namun banyak luka bakar juga di mukaku. Apa yang terjadi sebenarnya padamu? Lihat, kau menggunakan motor. Enggak mencerminkan sebagai bagaimana dirimu sebelumnya? Ya, it's okay, it's fine, karena memang ini caraku untuk menutupi identitasku saat ini. What? Apa yang kau tutupi? Kau orang yang gimana ya? Orang yang gak boleh ditutup karena kau punya segalanya. Kau harus membohongkan apa yang kau punya. Kenapa kau harus menutupi-nutupi dirimu? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah ketika diriku bangun kemarin, banyak harta-hartaku yang hilang, dan juga banyak juga orang-orang yang mati, dan juga banyak juga orang-orang yang berkhianat terhadap diriku, dan membuat diriku sebenarnya agak sedikit takut akan kedatangan trickster untuk menghantuiku. Kenapa aku bilang seperti ini? Kemarin di saat ku datang ke hutmu, aku membawa sebuah pesan yang dimana ada sebuah gangster berpakaian warna biru, dan tongkrongannya di sini itu bisa untuk melawan trickster. Dan akhirnya aku datang ke sini, dan diriku tidak sangka sih sebenarnya Roy, kalau kau Oji di sini. Ya, sorry Mi, aku nggak ngasih tahu sebelumnya. Jadi di sini aku ngasih tahu itu sekarang aja. Jadi sebelumnya waktu kita masih di mafia, aku nginvestasi sedikitku untuk ngebuild sebuah gangster di sini. Ya sebenarnya untuk tujuannya satu, untuk mempermudah kerjaanku karena beberapa perintah darimu juga. Aku gak bisa ngehandle sendiri, makanya aku ngebuild sebuah gangster ini untuk bantu tugas-tugas mafia sebelumnya. Tapi dengan perkembangan gangster yang sekarang, aku rasa aku bisa melakukan lebih dari apa yang aku lakukan sebelumnya, Mi. Dan I'm so sorry, aku gak ngasih tahu sebelumnya apa yang udah aku lakuin untuk ngebuild sebuah perkumpulan gangster di sini, di Liberty ini. Iya, aku hargailah soal itu. Namun ada hal yang ingin kutanyakan kepadamu, Roy. Dari sekian banyaknya manusia-manusia yang bekerja sama dengan diriku mencoba mengkhianatiku, aku tidak tahu ke depannya kau akan mengkhianatiku atau enggak. Namun satu hal, jujur saja, kali ini aku benar-benar butuh pertolongan dari kalian. Yang dimana armada-armadaku masih di Meksiko, belum bisa kuterbangkan ke sini karena ada apa ya? Ada beberapa hal yang tidak bisalah aku sampaikan di sini. Yang pasti, aku datang ke sini meminta pertolongan terhadap dirimu untuk melawan trickster. Karena apa? Kemarin itu aku sudah membututi geng kalian. Dan aku mendengar salah satu anggota trickster itu ingin membunuhku. What? Bentar, trickster kau di Liberty sekarang? Ya, yeah, mereka ada. Sebelumnya kita juga memiliki beberapa miss sama anggota trickster, dan sebelumnya juga kita udah melakukan beberapa kali beef dan war di tengah kota untuk beberapa alasan, karena penculikan beberapa homiesku juga, Mi. Aku tahu apa yang mereka inginkan. Dan tentang mafia juga, Mi, sebelumnya hari sebenarnya aku kemarin itu ngambil beberapa persenjataannya mafia. Kau tahu kan, Mi, senjata MG yang gak pernah kita pakai saat itu dulu kena alasan gampang panas dan recoil buruk, sehingga kita gak pernah menggunakan senjata itu. Itu sebenarnya aku gunain sekarang, aku tampung untuk digunain sama anak-anakku itu gangster di sini. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang pasti begini, Roy, aku ingin sekali hari ini melihat sesuatu dulu, karena aku barusan bangun. What's that? Aku mengecek sebuah aset-asetku, ternyata bukan orang-orang itu saja yang mencoba mengkhianatiku, bahkan ada Parjo di sini yang mencoba mengkhianatiku. Dia mencuri uangku. Aku baru cek di data rekening koran tadi pagi. Parjo, Tuan Parjo. Beneran nih, Mi? Iya. Betul sekali. Aku gak nyangka dia mau ngelakuin itu. Ini adalah sebuah, bisa bilang kaki tanganmu gitu. Tanganmu gitu. Karena dia mengetahui semua tentang keuangan dan segala macam berkas-berkas kita di mafia, dia yang ngurus kan. Yep, but it's okay. Aku sudah dapat GPS dia. Jadi kemarin sewaktu aku menembaki dia, aku tanamkan sebuah GPS di sana. Dia sekarang berada di 975. Harusnya dia tidak bisa berkutik dari kita saat ini. Namun satu hal,
Roy. Jikalau kau nanti bekerja dengan diriku kembali, aku masih mempunyai sebuah aset yang dimana bisa membayar kalian. Namun satu hal, kau jangan mencoba memanggilku Nyonya Mami atau Mami atau Nyonya Jane. Mulai detik ini dan kedepannya, panggil saja diriku itu Jiwan. Jiwan. Ya, baik kan? Parjo sendiri pun tidak perlu tahu perihal ini, karena aku sudah tidak percaya dengan dia. Untuk alasan apa, Mi? Kenapa aku nggak boleh memanggilmu Majin? Ya, karena diriku tidak ingin identitasku itu terbongkar cepat, karena ada nyawa yang dipertaruhkan saat ini. Oke, jadi sekarang dalam penyamaran itu. Betul sekali. Got it, Jiwan. Oke. So, apa yang bisa aku lakuin hari ini, Mi? Hari ini kita menculik Parjo, menanyakan atas dasar apa dia mencuri duitku. Bilang saja ke orang suruhanku, dan aku akan bilang kalau aku ini sekretaris dari si Jen ini. Oke. Nanti you hear setelah that, itu, homie? Nanti setelah itu kau menyiksa dia, dan aku ingin kau membakar bagian tubuh dia. Oke. Apa? Lantas apakah kita akan membawanya ke sini atau kita akan jadi tempat yang lain? Ya sudah, bergegas sekarang. Oke, let's mau Mi. Di 975 ya. Ayo. Yo. Apa pokok radio, cuy? Ya. Radio berapa? 11.4 kocak. Jira masuk radio. Berapa? Lupa gua. 11.11. Wait me. Yep. Wait. Barang kosong. Emang bilanya. Let's go, Mi. Barang aja. Kita seharusnya udah deket banget nih, Roy. Iya. Iya, dari sini nih. Kayaknya apartemen ini deh. Benar-benar. Kiri ini. Beach gate. Beach itu pantai, itu tuh gerbangnya. Siapin strap kalian, guys. What the hell? What the fuck? Hey, brengsek. What? Oh shit. Strap bro. Stop. Hey. I want to talk. Hey. Okay. Jangan malah. Okay. Okay. Siapa nih? Ada apa, bro? Woi, siapa yang tembak? Kocak. Bro. Parjo. Di sini aja, surrender di sini, surrender di sini. Kami. Maju. Ikutin cara main kita. Oke, gue ikutin. Udah. Gue kasih tahu bro yang tadi bro, nanti bakal gue kasih tahu. Berlutut. Oke. What you need, all man? Buka masker lu Parjo kan? Oke. What? Tahu di mana tuh? Tahu lah, ini kan apartemen lu kan, kita tahu semua data yang ada di diri lu. What itu? So, Parjo, you know. Sebelumnya apa yang lu lakuin? Lu tahu lu punya masalah enggak? Kenapa kita ngelakuin ini, ha? Masalah? Ya. Gua enggak pernah punya masalah sama gangster biru sih. Iya, lu enggak pernah punya masalah sama gangster biru, tapi lu pernah melakukan sebuah masalah kan sebelumnya dalam hidup lu sama siapa? What? Ya, yeah. saying. Apa dosa terbesarmu, ha? Sebelum gua kasih tahu nih sebenarnya, lu kasih tahu dulu. Yap, aku ada berkhianat dengan kelompok yang sudah bubar itu, manusia brengsek. Siapa? Sebutkan. Siapa memang siapa menurutmu yang brengsek? Kelompok siapa? Sebutkan nama kelompoknya. What the fuck? In El Patron. You know? Yeah, that's right.
Mafia Castello, oh, lebih khususnya orang-orang yang ada di sana. You adalah pengkhianat, yeah. You know, you ambil semua harta ya. Lu pergi, lu makan sendiri. Dan lu enggak pernah memandang ke belakang lagi, you know. Ya gua enggak mau mati di sini, bro. Gua enggak mau. Sabar. Ya, ya lu gak bakal mati sekarang. Lu gak akan mati, tapi gua pengen tahu kenapa lu jelek-jelekin si Jen itu. Eh, gua sakit hati lah. Dia maki-maki gua segala macem, emang gua apaan? Gua masih manusia, bro. Lu gak sadar apa yang lu lakuin sebelumnya? Hah? Lu gak sadar apa yang lu dapat dari apa yang lu dikasih sama Mami Jen itu? Hah? Lebih apa? Dari segala kehidupan, man. What? The money, everything, man. Life, the woman. Gak itu duitnya, bro. The fuck, lu gak tau kata bersyukur ya. Gua bolongin lehernya nih. Hold on. Lo bro, slow. Hold on, come on, Jiwan. Apa? Diriku adalah tangan kanannya dari Jen El Patron. What? This is sick, man. This is sick, man. Yeah. Usli? Namaku adalah Jiwan. Dan kau mencoba apa dengan bosku, ha? Kau mau mati di sini? Bosku berkata bahwasanya kau sudah menggelapkan sebuah uang yang nilainya tidak cukup besar sekali, namun ada beberapa yang tercetak di rekening koran tersebut. Bagaimana? Mengapa kau mencoba mencuri dari dia? Kau ingin nyawamu dibalaskan, atau kau ingin menjadi kacung dia lagi? Atau kau akan dibikin dengan diriku dan juga orang-orang bayaran dari Jen El Patron untuk membantai dirimu sendiri dan membuat dirimu meringkih kesakitan. What? Tadi lu bilang mau jadi kacungnya dia lagi? Ogah sih gua. Gua gak mau. Ogah. Berarti tandanya kau harus membayar apa yang harus dibayar. Oh shit. Bro. What the fuck? This is the real pengkhianat lu ya. Lu bener-bener pengkhianat lu. Lu gak tau tanda terima kasih lu. Ini kalau di Jepang nih, ada lu orang Jepang kan. Ini jari-jarinya udah diambil duluan gak sih kalau di Jepang? Iya, kelingking dipotong aja. Iya gak sih? Ini kalau udah di Meksiko nih, titiknya nih dihabisin. Chill bro. Jadi kau, berani-beraninya kau berkhianat dengan bos gue? Apa mau lu sekarang? Mau gua adalah lu menggantikan uang tersebut atau enggak lu mati di tangan baju-baju biru ini. Ih, najis, tuh duit banyak banget. Gua enggak bakal bisa ganti lah. Itu udah habis sama gua. Brengsek, lu harus ganti, ngerti enggak? Enggak mau ganti lu. Ganti enggak? Hah? Eh? Mati lu, eh? Come on, man. Eh? Eh, mau gua jual gini lu, eh? Resek nih orang. Ambil dia. Ikat dua-duanya. Aku mau yang ini. Terbakar. Benar-benar. Dan aku mau yang ini. Ambil dia. Mana yang mau dibakar? Yang itu, gotong dong. Dua aja jadi sate nih dulunya. Ayo bakar aja semuanya. Bakar nih. Bakar ayo. Enggak bisa digotong. Hei. Ah. Wah, sialan juga lu Mewing. Ya lu enggak punya otot sih lu anjing. Makanya nge-gym. Maaf. Nah ini. Bok mobil kocak. Mobil kocak ngapal. Ah udah ini. Itu biarin aja dah. Itu kasih dulu dia ini betadin ya, nanti sampai di sana. Naik. Siap. Dan satu hal, aku ingin mereka benar-benar terbakar di depan mukaku dan kau buang ini manusia. Bakar. Okay, got it, me. Okay. Pilih tempatnya. Tempatnya. Kemana? Ada. Lu tahu tempatnya ada? Ah, tahu gua. Oh, begini saja. Aku tahu tempatnya di mana. Hey, Mr. R. Rod, gantet. Aku tahu tempatnya di mana. Oh, tahu. Okay, sabar. Aku ingin membayangkan dia pernah menembaki Morgan dan juga membunuh Morgan di sana dan itu yang terjadi kepada Parjo. Ah, that's right. Eh, come on. Biar sedikit. Ya, jadi di sini ngebuang si Morgan waktu itu. Eh, lu jangan nabrakin mobil gua, kocak. Tapi ini harus hati-hati kalian ya. Karena kayunya agak sedikit rapuh. Oke. Bawa keluar, bro. Come on.
Gua keluar, Rod. Bawa taro. Allah. Ya ampun. Ada cerdas banget aja. Siapa itu? Roy. Sini. Ini yang paling penting nih, si Parzo nih. Mau dibakar di mana ini? Sebelum dibakar, obati dia dulu sedikit biar dia bisa berbicara terintih-rintih kesakitan. Oh shit. Lu di apartemen berdua-duaan ngegil ya. Ngegil. Curiga. Oh ini. Eh, Parjo. Ini berani ya lo ya. Berdiri ke Parjo. Oke, oke. Kau ingat tempat ini? Hah? Yup, yup, yup. Remember. Coba sebutkan dengan lantang tempat apa itu. Eh, no. Banyak perban enggak? Tempat. Aduh, sakit sekali. Tempat di mana Morgan ditembak habis. Thank you. Sekarang plot twist yang terjadi adalah dirimu yang akan kubakar di sana. Maju ke sana. Wow, man. Keep moving. Oke. Keep moving. Jalan. Hey, pacarnya kau pacarnya kan? Jalan. Dasar pasangan. Gua bukan pacarnya. Bakaran. Bakaran. Gua udah bakar sama laptop. Jangan, bawa jangan, juga jangan. Lu. Oh. Sabar lu, sabar lu. Gua pikir gua mau pesta sendiri tadinya pakai kaki beginian. Enak aja. Yeah, gua juga mau. Beda tiba dimakan sama yang ada perlawanan. Lu kemana Roy? Jangan jauh jatuh. Hey, jangan salah, gua anaknya parkour banget. Oh iya iya. Iya 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 iya. Kita beda banget. Kita sudah membawa sebuah api bukan? Ya sudah. Miss Jiwan. Hati-hati banyak lubang. Ingat lubang di jalan tak senikmat lubang berjalan. Roy Roy. Cepat. Oke. Kat, pancar dikit. Nah, kalau nggak lompat gitu. Balik kau. Kata-kata terakhir setelah kau mencuri serpihan dana keuangan si General Patron ini. Ya? Lari-lari, jalan aja. Jarot aku. Di sana jalan. Kamu tolong dari gua ya. Ya makanya awas. Karena lu di samping pacar lu sono. Oh, bunuh gua di sini. Ah, ada sini. Iya, memang apa? Gila sih, manusia ini cuy. Somebody on the fire, man. Ya, yeah, lu bakal terbakar di sini dan daging lu masak dibakan sama hiu di sini. You know? Oh shit. Santapan bagus ini. Parjo. Sebutkan what? 3 karakter dari si Jen. Ya, karakter. Ya, sifatnya Jen kau sebutkan. 3 saja. Kurang sih menurutku. Banyak hal yang ya sudah. Kau sebutkan saja 3 sifat dia yang menurutmu itu paling beringas di matamu. Jen. Yang pasti cerewet, nggak jelas, sering marah-marah, nggak suka gue sama dia. What? That's it. Lalu apa lagi? Aku tidak bisa nyebutkan ya. Satu lagi cepat. Beringas, nggak jelas pokoknya. On comment, come on. Sekali lagi lantang dengan lantang Parjo kau ucapkan cepat Parjo. Beringas bagaikan macan yang ada di kandangnya tuh. lagi. Speak louder. Hey you bitch your girlfriend. Hey. Beringas macam yang ada di kandang yang gak dikasih makan 10 tahun. What the fuck? Just saying to the fireman. Just saying to the oh, nah anjing. Terjun. Main-main deh. Mati kau berangsa. Dengar, untuk bayaran kali ini Roy, nanti akan kusiapkan mobil sedan, mobil keluarga lokal, dan di sana berisi laras panjang 5 biji dan juga beserta pelurunya. Oke, got it. Oke, kalau begitu dari aku bergegas untuk istirahat. Nanti bisa kau ambil di pukul 12 malam. Tepatnya itu berada di McD di dekat hutmu. Got it. Oke. Senang berjumpa denganmu lagi, Mami Jen aka G1. Ya sudah kalau begitu. Biarkan saja dia dimakan hiu sana. Jadi aku cabut dulu ya. Oke. Hati-hati. You take care me. Ya. Take care. Berusaha banget Roy. Ya. Harap bunuh orang pakai api kocak. Wait.
Kau tidak bermain dengan diriku dan kau tidak mencoba-coba mencoba. Besar ayam. Never, never heaven, heaven. I never do that. Aku akan selalu berada di bawah kakimu dan akan selalu menjunjung tinggi karena apa yang telah kau berikan sebelumnya, G1 aka Mamija. Ya sudah kayak gitu. Tiap hari restorasi. Oke, take care, Miss. Nanti saya akan membagikan larasnya kepada anak-anaknya di mobil warga. Oke, yeah, got it. Thank you, Mami. Kata siapa tuh? Cuy, sini dulu, cuy.